Hai. Abang Aziz. Ya Allah. Ya Allah. Apa khabar? Alhamdulillah. Bagus. Abang Aziz buat apa kat sini? Ayat nampak tak tu? Injek. MDEC. Saya nak pergi sana sebab ada klien saya nak ambil status MSC. Status MSC? Apa pula status MSC? MSC. Nak kena dengar ni, jom. MSC bagus ke? Bagus. Kan ada status MSC ni kan. Company-company besar daripada luar negara pun, dalam negara pun banyak dapat insentif dari kerajaan melepasan. Cukai bagus. Kita ni orang niaga dengan cukai ni bagus. Tapi banyak lagi bantuan lainnya. Betul. Jadi banyaklah syarikat-syarikat daripada luar negara pun datang ke sini ya. Memang banyak. Dia nak ada status MSC aje hanya. Jadi diorang ni apa? Diorang akan buat pusat apa? Perkhidmatan di Cyberjaya Dia banyak buat service center. Yes. HQ dia di Asia Pacific. Di Singapura. Tapi service centernya di Cyberjaya. Service center mesti di Cyberjaya. Sebab ada status MSC. Jadi banyaklah peluang-peluang perniagaan untuk rakyat kita nak berniaga, nak bekerja. Orang asing pun ada, expatriate. Yang datang dan itulah peluang pekerjaan ni salah satu booster yang sangat penting dalam melihat satu-satu lokasi itu adalah strategik yang bagus untuk pelaburan hartanah. Jadi yang penonton-penonton kita ni ada yang dah tertanya. Diorang ni nak belajar. Nak belajar lagi lah. Ada ke seminar ni? Senang aja. Okay. Kalau dia nak belajar pasal hartanah, banyak sebenarnya yang kita nak kongsi dengan mereka. Betul. Saya nak kongsi tentang sniper hartanah. Bagaimana nak memilih hartanah yang paling awesome. Kita nak cari hartanah kat kubur ni. Saya nak bercerita nanti ada dalam seminar ni. Abang Aziz cerita apa pula? Kalau dah jadi sniper, dah banyak beli hartanah. Ya. Macam mana nak settlekan hutang rumah? Banyak hartanah, banyak hutang. Tapi don't worry. Hari tu nanti saya akan cerita macam mana nak settlekan hutang-hutang rumah ni daripada 30 tahun ke 10 tahun ni, Jayan. 30 tahun jadi 10 tahun. Boleh beli lagi banyak. Kita beli lagi. Jadi bila ni? Bila 27 Ogos ini. Okey, Sabtu 27 Ogos. Di mana ya, Abang Aziz? Di SPNB Aspirasi Cyberjaya. Okey, apa alamatnya? Alamatnya? Tanya Encik Wazir. Siapa Encik Wazir? Wazir? Korang kenal ke Encik Wazir? Siapa Encik Wazir? Waze! Waze! Siapa? SPNB Aspirasi. Dan boleh tanya Uncle lagi seorang tu. Nama dia Uncle Google! Kita cari SPNB Aspirasi 27 hari bulan Ogos. Anda kena daftar. Tengok kat link kat atas ni.